Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Omar. Euro dan Pound British kehilangan nilai pada hari Selasa, lantas ia mengurangkan keuntungan awal. Data semalam mengenai kadar pengangguran Jerman adalah sejajar dengan ramalan. Walau bagaimanapun, bilangan orang yang tidak bekerja di Jerman meningkat dengan mendadak, jauh melebihi anggaran konsensus di mana ia memberi kesan besar kepada Euro. Tinjauan pembukaan pekerjaan dan pusing ganti buruh dari Amerika Syarikat ternyata lemah dan ia memberi sedikit tekanan kepada dolar Amerika Syarikat. Ini seterusnya membantu aset berisiko memasuki pembetulan kenaikan harga. Kalender makroekonomi hari ini penuh dengan laporan akhir tentang aktiviti perkhidmatan di kawasan Euro dan negara anggotanya termasuk Sepanyol, Itali, Perancis dan Jerman. Di samping itu, laporan ini mengandungi PMI komposit. Memandangkan aktiviti sektor perkhidmatan di kawasan Euro dan UK secara amnya dalam keadaan baik, penunjuk yang lebih kukuh boleh menyokong Euro dan Pound British. Jika data mengecewakan, aset yang lebih berisiko akan mengalami tekanan. Lagipun aktiviti pembuatan terus mengecut dengan pantas lantas ia menjejaskan ekonomi Eropah. Oleh itu, dalam kes penunjuk aktiviti perkhidmatan yang lemah, anda dinasihati untuk jangan mengharapkan Euro dan Pound Sterling akan meningkat dalam masa terdekat. Pedagang juga mungkin memberikan perhatian terhadap data mengenai harga pengeluar zon Euro yang dianggarkan telah menurun sebanyak 0.5% pada bulan April. Bercakap tentang statistik Amerika Syarikat, wajar untuk kita memberikan tumpuan kepada PMI perkhidmatan ISM. Perlu diberi perhatian bahawa data terkini mengenai aktiviti pembuatan Amerika Syarikat adalah lemah yang membawa kepada dolar yang lebih lemah dan kenaikan mendadak dalam aset berisiko. Jika aktiviti dalam sektor perkhidmatan Amerika Syarikat merosot untuk bulan kedua berturut-turut, dolar Amerika Syarikat akan menjunam dengan Euro dan Pound British memperoleh momentum menaik yang kukuh. Walau bagaimanapun, ingat bahawa mesyuarat ECB dijadualkan esok yang berkemungkinan menghadkan aktiviti dagangan hari ini. Sebagai alternatif, jika data Amerika Syarikat datang lebih baik daripada jangkaan, permintaan untuk dolar mungkin akan meningkat lagi. Tambahan pula, laporan pekerjaan nasional ADP akan dikeluarkan hari ini. Jumlah gaji swasta Amerika Syarikat dijangka merosot sedikit yang mungkin juga menyeret dolar ke bawah. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Menurut carta Euro US Dollar 1 jam, false breakout pada tahap rintangan 1.0887 akan menjana isyarat jual lantas menolak Euro turun ke 1.0861. Jika harga menembusi di bawah paras ini dan mengujinya dari bawah ke atas di tengah-tengah data ekonomi Amerika Syarikat yang kukuh, mata wang Eropah akan menghadapi penjualan, kemudian menjunam ke 1.0838 dan 1.0813. Pada tahap 1.0813, saya cadangkan untuk membuat pembelian di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Pembelian di 1.0861 dan 1.0838 boleh dipertimbangkan di false breakout. Dalam senario kes kenaikan harga, jika harga menembusi di atas 1.0887, isyarat beli akan dijana. Dalam kes ini, Euro akan meningkat sehingga 1.0915. Penebusannya akan membuka jalan ke 1.0942 di mana anda disyorkan untuk membuat penjualan di rebound dengan menjangkakan pergerakan 25 sehingga ke 30 pips. Penurunan di 1.0915 dan 1.0887 hanya akan relevan sekiranya berlaku false breakout. Bagi Pound British, keadaannya adalah serupa. False breakout di 1.2779 akan menjana isyarat jual dan menyeret sterling ke bawah sehingga 1.2746. Jika harga menembusi dan menetap di bawah paras ini, jumlah penjualan akan meningkat lagi dengan mata wang British meluncur sehingga 1.2721 dan mungkin 1.2695. Di kawasan ini, pedagang dinasihatkan untuk membuat pembelian di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Pembelian di 1.2746 hanya boleh dibuka di false breakout. Sebagai alternatif, jika harga menembusi dan bersatu di atas 1.2779, isyarat beli yang kuat akan dihasilkan. Disokong oleh data kukuh mengenai aktiviti perkhidmatan di kawasan Euro, sterling berkemungkinan besar akan meningkat ke tahap 1.2810. Penebusannya akan membuka jalan untuk rali ke paras tertinggi baru sebulan. Pada sekitar 1.2853, anda disyorkan untuk membuat penjualan di rebound dengan menjangkakan pergerakan 30 sehingga ke 35 pips. Penurunan di 1.2810 dan 1.2779
hanya akan relevan selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.